Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin reaction video Vico dan Poma setelah video pertama aku tadi sudah aku reaction dan kalian wajib banget nonton ketika Vico mengcover lagunya Aisyah Rasul. Sekarang kita bakal reaction vlognya dari Vico dan Poma ketika mereka lagi persiapan memakai baju kayak baju pengantin gitu, Ki. Baju pengantin gitu. Cus, sekarang kita langsung ke videonya pada pertama lagi. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku dan jangan lupa follow juga Instagram aku dan PRP dan follow dan juga Instagram saya Cepri Ramdhani, yang nanti aku linknya taruh di deskripsi, kalian tinggal klik saja untuk follow Instagramnya. Oke, sekarang kita langsung tonton videonya, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Poma, Ki, kamu baru pertama kali ngeliat Bang Poma kan? Oh, berarti ini suaminya Vico. Vico, betul. Hari kedua teman-teman, ini lagi di Palembang. Oh, ya, jadi ini dalam acara meet and greet. Wow, jadi kamarnya itu udah disiapkan oleh Vico Lovers-nya sendiri. Vico Lovers tahu gak kamu? Dia itu fans Vico dan Formal. Vico itu dari Vico dan Formal gitu. Dan kebanyakan lah yang nonton, apa sih reaksi aku tuh? Ibu-ibu loh, Ki. Dan ibu-ibu tuh suka muji aku tuh ganteng gitu, bener gak? Be aja. Kepedean itu. Kepedean. Memang turunan aku tuh ganteng-ganteng gitu, guys. Keluarga aku tuh. Emang sih. Wow, ini disiapin langsung oleh Vico Lovers. Kebayang gak sih lo disiapin langsung oleh fans kamarnya kayak gini? Beneran udah disiapin banget. Ini lihat banget sih. Gila, parah. Anjay. Sumpah itu dekorasinya bener-bener dihias banget. Indah banget. I love you. Wow. I love you too. Padahal ini cuma acara meet and greet doang. Ini meet and greet doang. Udah semegah ini. Semegah ini, gila. Keren-keren. Sampo-nya banyak gak di kamar mandi? Sampo-nya banyak gak? Tau gak buat apa? Buat adus. Ini lo dibayarin oleh Vico Lovers, Ki. Mungkin ya. Soalnya ini kan disiapin kan. Itu langsung menghadap ke kayak danau gitu, kolam gitu. Emang ini tempatnya di mana? Ini di Palembang sih katanya. Tadi aku soalnya belum nonton juga vlog ini. Oh iya guys, video ini tuh kita bakal bikin menjadi 3 part. Karena video itu panjang 25 menit, jadi kita bagi 3. Sekarang kita bakal ngerasainnya 8 menit, lalu part kedua 8 menit dan part ketiganya begitu. Biar durasinya nggak terlalu panjang. Ember. Sumpah, gue kebayang punya fans kayak gini, Ki. Terus kayak disiapin kamar sama mereka, itu kayak... Gak apa-apa, ibu juga. Gak apa-apa. Yang penting sayang sama kita, terus support sama kita. Gitu gak? Bener gak? Ember. Emberita. Kayak yang lagi bulan madu ya? Bulan madu. Emang kemarin-kemarin baru nikah? Baru nikah. Kan kamu tahu gak dia video itu trending? Trending, lu pernah ngeliatin ke aku kan, ini dam yang suka kamu reaction trending gitu kan, kemarin. Wow, itu gila banget, parah. Yang padahal baru ngepost kemarin-kemarin ya. Baru ngepost kemarin itu udah kayak berapa tayangan? Udah trending, gila. Trending, pokoknya parah, udah 500.000 ke atas pokoknya. Wow, Vico tuh cantik banget sumpah. Dia ngeliatin fotonya yang lagi dan Vico Pomal ini menurut aku pasangan calon apa ya, kayak surgawi banget mereka tuh, kayak jadi mereka tuh dekat banget tuh sejak nikah. Kalau lagi pacaran mereka jauhan gitu. Subhanallah, patut dicontoh ini. Nah, ini Pomal udah ganti baju mau kemana. Wow, bajunya juga memang semereka udah konsep senada sewarna gitu, sedemikian rupa. Kok pada pakai itu pada sih, apa sih, masker. Banyak kan mungkin ini kan apa sih, lagi musim sesuatu gitulah ya, jangan disebutin nanti aku dapat dolar kuning. Oh, lagi dihias juga tangannya sama emak-emak juga dihiasnya. Gila, ini mama multi talent banget sih, parah. Bener gak? Bener banget. Jadi mereka tuh baru nyiapin kamar sama segalanya, pokoknya segalanya, parah. Ini acaranya di hotel ya?
Gak tahu Ki, gue belum nonton sama sekali. Udah surprise gitu. Sebenernya mereka tuh kayak kompak banget. Oh iya, pakai masker. Pakai masker biar safe gitu kan. Karena sekarang masker sudah langka. Emang iya, masker sudah langka. Maskernya seragam mereka loh, ibu-ibu ini. Iya, ya, baru ngeh ya? Baru ngeh, gila tuh kompak banget. Dari mulai masker itu mereka perhatikan banget gitu. Padahal gak penting banget sih. Cuma kalau sekarang sih emang penting nah, banget sih, urgent banget sih. Cuman kan gak harus seragam, tapi ini saking perfect saking kompaknya banget. Mereka. Saking kompaknya mereka. Kompaknya mereka. Ini yang patut dicontoh dari Pico guys. Dari People Lovers maksudnya. Dia tuh kayak nyiapin semuanya. Itu ngapain coba? Gak tahu. Dan gue gak kepikiran mereka mau bikin apa. Ibu-ibu ini mau bikin apa. Dan sungguh kreatif banget. Sungguh kreatif banget. Sumpah. Ini tuh kayak dipanasin gitu bawahnya. Kayak bikin cairan gak tahu buat apa. Gak tahu buat apa. Ini keren banget parah. Dan semua yang make up-in pun kayaknya itu dari ibu-ibu developers deh. Ya ampun. Ini Vico yang di make up-in. Oh ini Vico. Ya ampun kok kayak. Mereka tuh kayak. Beneran surba bisa banget. Lihat kita lihat udah berapa menit Ki? Kita 5 menit. Wah, wow, gak kerasa banget parah. Kerasa banget parah. Oh, jadi gini tutorial menyiapin orang. Kayak gini pokoknya mah. Baru. Dan memang pemal itu. Aku pernah dibalas DM sama pemal parah enggak? Wah. Bener, aku tuh kayak pernah ngirim DM langsung aku minta izin untuk nge-reaction videonya Bang Poma dan itu dibalas. Gimana katanya? Iya boleh katanya. Gila. Itu kayak oh my god artis yang kayak berarti dia itu, tuh jarang banget loh. Yang ramah kayak dia tuh jarang banget. Makanya aku kayak terus support dia, terus support Tiko dan Poma itu kayak mereka oh my god baik banget gitu parah. Nah, soalnya ini Bang Fandri nih. Jadi dia Bang Fandri, oh, dia tuh asistennya sekaligus apa sih saudaranya Pomal juga gitu maksudnya. Masih ada hubungan lah ya Bang sama Pomal gitu. Basically mereka berdua adalah sosok yang sangat lucu banget, sangat menghibur banget. Kalau mereka udah bersatu itu kayak banyak sekali cerita-cerita apa sih kalau ngomong itu ada aja gitu yang lucu Ki. Hal-hal sepele aja mereka bikin lucu dan itu yang bikin aku jadi mood booster banget dari mereka parah. Ini dia udah di make up ini. Iya, kita tinggal semit lagi untuk part satunya. Nanti kita bakal lanjut part 2. Setelah ini langsung lanjut gaskeun. Langsung next. Nextkeun. Wah, mereka udah mulai pakai baju kayak baju adat gitu. You know, like keren banget dengan perpaduan warna pink. Pink sama pink dipakai cowok tuh dapat gimana ya? Megahnya. Megah. Ya, Bang Mama kok baru gini aja dia tuh kayak kelihatan kesan megahnya. Jadi kelihatan orang. Kelihatan orang apa sih? Orang keren. Mana sih yang suka pakai baju adat itu? Pokoknya dari adat-adat Indonesia lah ya, pokoknya kelihatan banget apa natural. Natural banget. Menjaga apa sih? Tradisi. Tradisi banget gila. Ya mereka tuh lagi siap-siap sibuk banget parah dan dipakein sama ibu. Wow, guys, part satunya sudah selesai, cuma segitu doang. Dan kita bakalan lanjut part 2 setelah ini. Part 2 setelah ini di next jangan. Video. Gak di video ini, di next video aku. Makanya kalian wajib banget terus pantengin channel aku. Dan wajib banget apa sih, Ki? Wajib jangan banget apa? Jangan sampai ketinggalan. Bener banget, jangan sampai ketinggalan. Wajib banget subscribe, wajib banget follow Instagram kita berdua. Wajib Adam banget. PRP dan Cepri Fikiran Barang nanti di deskripsi aku. Kalian wajib banget follow. So, barusan di part satunya gimana sih menurut kamu? Kita udah mulai tertarik. Udah mulai tertarik pengen tahu bagaimana ya kelanjutannya meet and greet mereka bersama ibu-ibu followers yang oh my god, mereka sangat luar biasa, amazing. Luar biasa amazing banget, sangat kompak banget dari mulai apa sih? Tempat tinggalnya Ki. Persiapan sampai semuanya ibu-ibu followers yang siapin. Wow. Itu tuh kayak jarang banget fans yang sebela ini kepada Vico dan Poma dan pantas banget sih banyak ibu-ibu yang suka sama Vico dan Poma karena soalnya basically mereka baik banget. Baik banget. Yang ramah banget sama fans, mereka nggak malu yang namanya negur fans. Ya mereka tuh benar-benar yang kayak apa sih ya?
humble banget, humble ya. Banget parah yang jadi rendah hati. Rendah hati banget, makanya itu aku jadi ngefans ke Viko dan Komal itu karena itu, guys. So, sekarang kita lanjut ke part 2-nya. Jangan lupa kalian tonton di channel aku. Ya, untuk part 1-nya, thank you so much for watching. Hope you guys like it. Subscribe dulu sebelum kalian menonton video aku.